أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Jumat 19 Sya'ban 1442 Hijriah, 2 April 2021. Kita sedang melintasi jalan Nusantara menuju ke arah Kijang. Jadi sore ini kita hanya jalan-jalan sore saja karena hari ini adalah hari libur nasional. Di depan adalah pertigaan menuju ke Masjid Nurul A'la atau Jalan Lama Bandara. Jadi dahulu untuk ke bandara memang lewat jalan ini, namun sekarang sudah dialihkan ke jalan bandara baru yang melintas di jalan Ganet. Dan ini kita memasuki kawasan yang merupakan milik dari TNI Angkatan Laut serta TNI Angkatan Udara. Jadi TNI merupakan perintis di pulau-pulau yang terluar. Jadi fungsinya yaitu mereka untuk menjaga perbatasan NKRI serta memberikan rasa aman bagi masyarakat. Beberapa waktu yang lalu memang daerah jalur sini terkena banjir karena meluapnya dari Waduk Seipulai. Jadi ini merupakan PR bagi pemerintah. Singkat cerita, kita sudah sampai di Jalan Tanah Kuning. Ini sudah masuk ke Kota Kijang. Di depan ini sebelumnya adalah Tugu Hadipura, namun seperti ini sudah berubah ke ini ya, tanjak ya. Kemudian di depan ini adalah Masjid Besar Nurul Iman. Dan kita akan memasuki kawasan Kota Tua Kijang. Jadi kawasan ini tidak cukup luas karena memang ini adalah satu jalan saja khusus. Jadi ini kiri kanannya terdiri daripada ruko serta bangunan lama yang khas dari Kota Kijang ini. Jadi memang dulu di sini adalah pusat perdagangan, kebanyakan adalah dari etnis Tionghoa. Memang di sini memang pusat perdagangan cukup ramai di masa itu, yakni saat jaya-jayanya pertambangan bauksit. Karena di zaman kecil saya dulu ada satu buku namanya RPUL, yaitu Rangkuman Pengetahuan Umum Lengkap, di mana di situ menyebutkan bahwasanya Pulau Bintan adalah penghasil bauksit terbesar di Indonesia selain Pulau Buton. Pelajaran yang dahulu saya hafalkan ternyata saya sampai juga di pulau ini, alhamdulillah. Jadi kita akan beli otak-otak di tempat ini. Dia ada otak-otak ikan ataupun otak-otak tulang. Jadi ini selain di C6, kita juga bisa membeli di kawasan ini.
Bagi kawan-kawan yang belum pernah melihat liputan kami di C6, boleh klik link di atas. Dan ini adalah suasana di jalan atau area kota Tua Kijang. Jadi ada banyak sekali bangunan-bangunan tua di daerah sini. Dan di depan itu ada dua warung yang menjual otak-otak. Jadi kita di otak-otak Mbak Pur. Selain menjual otak-otak biasa berupa sotong ataupun tulang, beliau menjual juga opak ataupun berbagai jenis kerupuk. Jadi ini kita bungkus sebagai bekal kita untuk duduk santai di Taman Air Mancur Kijang. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini kita sudah di Jalan Babakan Sari 2. Sebenarnya ini nggak jauh-jauh dari kawasan Kota Tua. Jadi ini di sebelah kiri kita ini adalah sudah merupakan kawasan dari Kijang City Walk yang lumayan cukup luas. Jadi ini adalah cocok untuk tempat bermain anak-anak karena ada beberapa permainan anak di tempat ini. Dan ini lumayan cukup ramai di sore hari maupun di hari libur. Di sebelah kanan ini juga banyak sekali kios-kios untuk pedagang makanan. Jadi boleh untuk membeli makanan di tempat ini. Ini kita sudah berada di kawasan Air Mancur Taman Kota Kijang. Jadi selalu saya menghimbau untuk semuanya, kita harus menjaga kebersihan dimanapun kita berada. Kita buang sampah pada tempat yang telah disediakan, karena ini upaya kita sebagai masyarakat untuk membantu pemerintah untuk menjaga kebersihan kota. Kebersihan itu paling penting untuk kesehatan masyarakatnya juga, ataupun ini adalah poin penting untuk menarik wisatawan baik domestik maupun mancanegara untuk ke kota-kota di kawasan Provinsi Kepulauan Riau. Dengan adanya kedatangan wisatawan, itu akan membantu berputarnya roda perekonomian di kawasan Provinsi Kepulauan Riau itu sendiri. Dan ini adalah kondisi langit di sore hari. Di beberapa tempat sih masih terlihat mendung dan ada sedikit kilatan petir. Cuman untuk di kawasan Taman Kota Kijang ini langit cukup cerah. Hari sudah menjelang maghrib dan kita akan segera menuju ke Masjid Besar Nurul Iman untuk melaksanakan kewajiban kita untuk sholat maghrib. Kondisi di sore hari di kawasan ini cukup bagus karena penerangan memadai untuk kawasan ini. Kalau malam memang sepertinya ada pertunjukan air mancur, cuman kita belum tahu di hari apa dan jam berapa. Jadi bagi rekan-rekan yang mengetahui jadwal untuk air mancur, boleh komen di video ini. Jadi kita bisa meliput nantinya keseruan di air mancur Taman Kota Kijang.
Dan ini adalah suasana di Masjid Besar Nurul Iman. Cukup besar masjid ini, dan salut untuk takmir masjid karena mereka masih menjalankan protokol kesehatan dengan ketat. Jadi diharapkan untuk jamaah untuk membawa sajadah sendiri, kemudian menjaga jarak ketika melakukan sholat berjamaah. Itu saja liputan jalan-jalan sore di Kota Kijang Bintang. Bagi rekan-rekan yang belum subscribe, silakan subscribe, like, komen, serta share video ini. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.